tips menjadi model yang baik. Kalau untuk jadi model yang baik, kadang-kadang tuh kita justru perlu punya wawasan tentang art yang lumayan luas, dan kita harus punya daya imajinasi yang bagus. Karena kalau misalnya kita nggak punya referensi yang bagus tentang konsep-konsep fashion spread lainnya, kadang-kadang pada saat kita dikasih brief, dikasih baju, atau dikasih dandanan yang nggak biasa sama dandanan kita sehari-hari, kita jadi kayak nggak kebayang mesti ngebawainnya karakternya seperti apa, dan mau posenya harus seperti apa. Kalau kita punya banyak referensi, kita suka ngelihat majalah mode, kita bisa lihat konsep-konsep itu ada banyak perbedaan. Kita jadi punya bayangan sebenarnya nih konsep yang lagi mau dikerjakan hari ini itu mau diarahin kemana, sehingga karakter dan jenis pose yang seperti apa yang harus ditampilkan kita jadi punya bayangan. Nah, karena itu kita harus punya referensi artistik yang lumayan luas.